Oke, ini yang udah ditunggu warga-warga TikTok. Sorry banget aku lama bikinnya, soalnya aku habis dari luar kota. Terus video ini mungkin bakal panjang. Bagi yang belum nonton unboxing ini bisa nonton di video sebelumnya. Oke, ini baju-bajunya ya. Tuh. Sebenarnya tuh aku ada beli lagi bajunya, tapi kok belum nyampe, kayak lama banget nggak nyampe-nyampe. Nah, ini pertama ada kardigan warna-warni. Nanti harganya bakal aku tulis di video aja ya. Ini kardigan warna-warni lucu banget ya. Tuh, ini ada celana putih. Kemarin kan aku bilang kayaknya harganya itu 250 ribuan, tapi kayaknya lebih dari itu karena untuk sepatunya aja tuh harganya udah 90 ribu. Terus ini tuh sepaket kayaknya 100 ribuan deh. Jadi itu udah lebih dari 250 ribu. Ini ada celana pendek, nih ada overall kecil. Gemes banget tuh. Terus ini ada set ya. Jadi di dalamnya ada topi, terus ada tasnya, ada bajunya warna pink sama ada celananya warna putih. Terus ada sepatunya. Sepatunya gemes. Terus badannya aku beli di Shopee ya. Ini harga badannya 200 ribuan. Aku lupa juga harganya, pokoknya harga 200 ribuan gitu. Ada sih sebenarnya yang lebih murah yang KW-KW-annya gitu, mungkin 100 ribuan ada. Nah, ini badannya tuh. Lucu kan? Ini badannya tuh bisa digerak-gerakin gitu guys. Ntar kita bedah dulu. Ini udah aku pakein lehernya, terus aku pakein mukanya, terus kita pakein poninya. Tara. Sekarang pakein bajunya dulu. Yang mana ya? Yang duluan ya bajunya ya. Yang overall dulu deh. Oke, ini Rapunzel dengan overall dan cardigan rainbow-nya. Tuh, gemes kan? Ini nggak bisa aku berdiriin, guys. Jadi harus aku pegang gini. Terus ini tuh rambutnya kayak bisa digeser-geser gitu. Bentar. Nah, rambutnya tuh bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di pinggir kayak gini, bisa ke pinggir sebelah sana gitu. Lucu kan? Oke, ini baju yang kedua. Gemes banget ya. Ini tuh kayak set, tapi kayak set anak TK gitu nggak sih? Ada topinya dan ternyata topinya muat, guys. Terus ada tasnya juga. Gemes banget. Tuh. Oke, itu untuk baju-bajunya. Cuma dua aja karena dua celana ini tuh nggak ada temennya, guys. Nggak ada atasnya, belum dateng. Nanti kalau bajunya udah pada dateng, aku bakal kasih tahu lagi. Oke, ini kok putih banget ya. Kalian lebih suka yang mana nih? Yang baju pertama atau yang kedua? Kalau aku sih lebih suka baju yang kedua. Karena dia lebih lucu gitu. Karena kayak ada topinya aja gitu, lucu banget. By the way, aku beli lagi Nendoroid yang Chibi Maruko-chan. Kalau yang ini tuh harganya 750 kalau nggak salah. Ini masih tergolong murah. Nanti bakal aku buka di video selanjutnya. Bye!